Tapi belajar syukur. Kadang orang cakap kita ni tak ada anak kan, tapi ada orang tu ada anak tapi semua buat masalah. Ada juga ada orang tu ada anak ramai betul, anak kita seorang ni, tak apalah, ada seorang, seorang tu yang bermakna untuk kita. Mungkin tu ada orang tu anak 12 sampai lupa nama anak siapa. Rajin betul dia beranak, pas dia dia, pas dia dia. Kau tengoklah kat kaunter BSN ni, jap mengandung, jap mengandung ni. Ya, haa, buka, siwa. Dulu kan, tengok dia kan. Dengan baju sama dengan tabung lah. Ada lagi tak tabung ke? Saya rindu betul, ah, banyak lagi. Saya rindu betul lah tabung BSN tu. Tabung jambu ni kan. Kenapa pergi situ tadi? Okay. Jadi yang kedua tu maknanya syukur dengan apa yang kita ada. Ada seorang doktor ni, dia tengok anak dia jari ada 6 sebelah ni. Jari ada 6 macam pelakon Hindustan kan. Maknanya 6. Oh cepat dia. Kan? Sebut nama Nabi yang ke-15 tu. Salah macam tu kan. Jadi macam tu kan. Adalah betul lah tu. Betul. Hriti Roshan kan. Betul lah. Dia, jari dia 6. Jadi doktor tu cakap apa? Tak apa. Saya ni juru bedah yang terhebat. Dia pun operate. Dia buang jari satu. Dia tunjuk kat semua. Lihatlah dunia. Hebat tak aku? Anak aku tengok. Jari dia 10 dah. Normal. Macam orang lain. Lahir anak. Cubaan-cubaan testing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengisi acara, bahagia Encik Ahmad Syakir selaku pengarah negerinya. Dan seterusnya bersama pegawai eksekutif yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, seronok saya first time datang ke BSN Bank Simpanan Nasional untuk ceramah. First time. Sebelum ni saya pernah datang BSN, inilah yang yang memberikan keceriaan kepada saya dalam urusan loan. Dalam masa ketika tu lah, ketika tu saya masih bekerja. Masa tu bank lain memberi harapan palsu kepada saya. Itu yang saya tanya Ragbir tu ni, Ragbir Kor kan. Dia yang positif, insyaAllah, insyaAllah dia dulu. Astaghfirullahaladzim, janganlah, dia kata macam tu lah ayat dia. Kan, saya tak boleh lupa dia. Alhamdulillah. Dan kalau pernah dengar ceramah saya pernah sebut ada satu bank. Dulu saya sekolah sama penuh. Dan sekolah sama penuh saya dapat beasiswa kecil persekutuan BKP. Tak adalah banyak pun, dalam 1.5. Lepas tu seronok dapat keluar duit kat sini. Sebab lawa-lawa yang jaga kaunter tu. Lepas tu datang pas 10 tahun yang dah camah saya kata dah tak apa lawa sebab orang yang sama masih jaga kaunter tu. Dia kata. Kan masa tu saya dengar-dengar lah footballer pun ramai cari yang jaga-jaga kaunter tu. Dengar macam tu lah dulu kan. Unik lah camah kat sini, unik, tingkat 5 bangunan kolonial kan. Lepas tu kamera kat sini, tiang berkata macam nampak unik lah. And sini ambil gambar orang depan muka macam ni, tak ada tanya macam ni atau depan muka. Saya tahan apa lah orang ni kata dengan agak macam-macam kan. Jadi itulah bulan-bulan puasa macam tu lah. Akak ni pun saya kenal, saya perasan muka lama dah nampak. Akak maintain. Kan, alhamdulillah. Jadi tajuk hari ni keseimbangan, keberkatan antara kejaya dan keluarga. Kan. Jadi memang kalau kita kata keseimbangan ni, balance kan, balance ni tak semestinya sama. Seimbang ni tak semestinya sama. Tapi dia sesuai dengan keadaan dia. Kan.
Macam contoh kalau kita nak bagi sama anak kita belanja sekolah, anak kita belanja universiti, anak kita belanja kolej, sama je RM50 seorang. Sama yang tadika pun RM50 seorang. Sudahnya dia bagi tadika, hari ni aku belanja. Sebab kaya raya dia. Jadi makna meletakkan sesuatu tu kena pada tempatnya. Kalau kita tengok tajuk hari ni ialah tajuk keseimbangan kurungan keberkatan antara kejayaan dan keluarga, sudah tentunya mengikut selera penganjur lah tajuk ni, kan? Jadi lepas tu pandai lah macam mah nak buat macam mana, dia katakan tu kan. Itu okey lah, itu okey lah tajuk macam ni. Okay, saya pernah dapat dulu tajuk andainya ku tahu. Saya pun tanyalah pihak masjid kan, nak bawa apa tajuk, apa pandai lah dia katakan kan. Bayangkan macam tu tajuknya kan, macam tajuk drama pula kan. Macam itulah. Jadi keseimbangan keberkatan antara kejayaan dan keluarga ni memang banyak berlaku antara konflik antara masyarakat di barat dengan kita Malaysia ya, memang banyak barat lah. Banyak barat, barat punya cara lain, dia memisahkan terus kejayaan dan keluarga, pisahkan terus. Maknanya kadang-kadang kejayaan dia bagus tapi keluarga dia huru-hara ada, sebab dia utamakan kejayaan dia. Tapi di Malaysia ni keluarga kena bagus baru kejayaan okey, dan kejayaan pun kena okey baru keluarga okey, ada kaitan. Itu sebabnya kalau saya pergi ke rumah apa, rumah Sri Kenangan, rumah Sri Kenangan dengan dengan kalau kita Taman Sinar Harapan untuk budak-budak yang ada masalah nak develop, mudah-mudahan dia selesailah masalah dia tu kan. Tapi kalau Sri Kenangan ni biasanya rumah orang tua lah. Kalau kita pergi rumah orang tua, kalau kita tengok drama Melayu, biasanya kita tengok yang ramai orang lelaki dan perempuan. Dan perempuan kan, tapi hakikat dia sebenarnya yang ramai lelaki. Dan menurut yang menjaga, warden pengerusi yang jaga tempat pusat ni rumah orang tua ni, dia kata kebanyakannya kesnya adalah disebabkan oleh masa muda sibuk dengan kerja, dia tinggalkan keluarga, dah tak larat baru nak balik kat keluarga, keluarga dah tak boleh terima. Kebanyakannya kes macam tu, tapi bukan semua, kebanyakannya kes macam tu, banyak kes kan. Jadi penting keluarga, penting kejayaan pun penting kan. Dan kita bersyukur satu perkara bila kita duduk dalam dewan ni, termasuk juga yang tengok secara online, syukur satu perkara maknanya kita ada kerja, kita ada kerja kan. Hantar je surat Cik Syakir, saya ingat saya nak berhenti lah, saya nak fokus pada perniagaan saya. Jangan risau, Cik Syakir punya apasal itu sikit, tak kisah apa, nak berhenti lah kan. Melainkan orang tu mustahak betul lah, sebab percaya cakap saya, dia bagi notis biasanya kalau berhenti Cik Syakir baru dalam 3 bulan lah. 3 bulan belum habis 3 bulan dah keluar lah iklan kerja kosong, beribu orang minta. Maknanya jawatan ni pun bukan kita punya, bukan kita punya. Tu sebabnya keseimbangan antara kejayaan dan keluarga ni mustahak, dua-dua penting. Dan saya seronok tajuk ni sebab alhamdulillah akhirnya dia tak ada lah asyik-asyik suami isteri, asyik-asyik suami isteri kan. Tolonglah tukar tajuk lain kan. Kan ni tajuk-tajuk tu. Dan saya melihat bahawa sebenarnya kalau tajuk-tajuk ni kalau kita tengok memang boleh membawa kepada masalah-masalah pribadi. Sekarang ni rumah tangga memang ada masalah. Kan? Kita jangan pandang pada apa hal tu? Jangan pandang pada Alif Aziz saja. Dengan Bella Astila kan. Ya, jangan kita kadang-kadang kita komen tu macam kita hari-hari duduk rumah dia. Kita tak tahu kan apa yang berlaku di sebalik peristiwa-peristiwa ni kan, kita tak tahu. Macam tu jugalah Syamsul Yusof kan. Syamsul lain yang kena. Jadi orang gemar dia menjadi netizen, menjadi warga net ni bukanlah memberikan satu lesen dekat kita untuk menjatuh hukum dekat orang. Sudahlah, tinggalkanlah dia. Saya baru semalam ada seorang perempuan telefon saya. Dah tua dah. Dia kata dia dah 2 kali. Dia kahwin, dia cerai, dia kahwin, dia cerai. Kali ni dia kahwin. Kalau boleh dia tak nak cerai dah, dia kata. Dia kata. Jadi dia kata, sekarang saya ada satu isu, mana dapat nombor telefon saya ni? Saya kata, adalah. Dia kata, rahsia. Dia kata, jangan ada lah orang tua ni. Dia kata, kan. Dia kata, dia cakap apa? Dia kata, suami saya dia pergi kenduri. Orang tanya dia, asal isteri tak ikut? Isteri merajuk katanya. Macam dulu-dulu ke? Ha-ha. Patut ke tak ustaz? Macam ni lah, soalan macam ni janganlah kau tanya aku. Saya kata kan, bincang sebenarnya itu isu domestik. Bincang je berdua. Kadang isu suami isteri ni bincang berdua je.
Bila kita kadang orang perempuan kan, bukan perempuan BSN di tempat lain, kadang dia gemar share kan, dia gemar share. Gemar share dekat public, dekat media sosial. Dia ingat kau bagus sangat. Macam tu kan, dia komen tu je. Tulisan yang background biru, merah, kuning, hitam, sudahlah. Dia ingat kau pengarah negeri. Ni contoh je, contoh je. Kita ada niat ni, contoh. Kadang-kadang kan, ni mungkin jabatan kerajaan, bukan BSN. Ni jabatan-jabatan kan. Dia kata, balun bos dia. Dia balun suami, balun. Semua isu selesaikan peringkat dalaman. Betul. Tu je yang pentingnya. Bincang elok-elok kan. Tapi macam tu jugalah kesimbangan antara kejayaan dan keluarga. Kadang bab-bab kejayaan kita ada problem kan. Problem kita kat pejabat, rakan sekerja kita ada masalah. Kemudian mungkin bos kita ni ada ketua department, head department. Bukan kata bos besar pun, head department ni macam cari salah kita je kan. Lepas tu kalau apa-apa hal, kalau increment ke, kalau cadangan untuk naik pangkat ke, lepas dia kita ni apa weh. Ha, kan dia macam asyik-asyik dia. Kita ni apa? Kita ni tak kerja. Ah, ha, jangan kan orang tikaikan macam tu kan. Jadi sebenarnya balik-balik pada setting. Balik pada setting. Sebenarnya hidup kita ni semua setting. Setting ni maksudnya mana? Cuba. Setting ni maksudnya macam tu. Setting, testing 1 2 3. Okey. Ini live tau. Kan. Jadi setting tu maksudnya apa yang kita, macam contoh kita beli phone. Kita akan betulkan setting dulu. Nak terang mana, tulisan apa ni besar mana, lepas tu ringtone dia cecakir telefon. Oh, isteri telefon. Contoh-contohlah kan, dia letakkan bunyi gimau bini telefon. Kalau bunyi apa? Ni anak telefon. Setting. Dan setting ni kita tak letak, kita tak adjust hari-hari. Kita akan setting pada hari pertama. Macam tu juga kalau kita nak masuk ke tempat kerja kita, kena perbetulkan setting kita. Perbetulkan setting kita. Setting kita, aku bekerja ni sebab apa? Kalau kita bekerja sebab kita nak jadi pengarah negeri, kita akan kecewa. Kan, kita nak jadi pengarah, aku nak jadi nombor satu, aku nak ganti Cik Syakir, kita akan kecewa. Sebab agak-agak lah kan, pakai uniform polis bantuan, di mana contoh nak jadi pengarah kan? Dia kenalah dekat dia punya organisasi dia, ataupun kita kena sedarlah, mungkin boleh, mungkin tapi lambat lagi, macam tu kan. Ataupun macam saya lah, boleh tak, ada harapan tak Cik Syakir bagi saya jawatan tu? Memang tak kena lah penceramah ni tiba-tiba dengan basic knowledge apa, buat kira-kira out, macam mana kan. Jadi mana kata kena tengok realiti dia. Tu sebabnya letak setting ni penting. Niat. Tu sebab setting ni adalah niat kita. Tu sebab Nabi sebut, Nabi Muhammad SAW, kepada yang non muslim mendengar ceramah saya tak ada masalah. Adakah non muslim dengar? Jangan risau. Ceramah saya international. Orang bukan Islam pun boleh dengar. Orang yang macam Islam pun boleh dengar. Tak ada masalah. Dia mah. Yalah, rakbir pun boleh, insya-Allah, macam mana kan? Ada seorang siapa tadi? Syan. Syan mana kan, dia pun macam tu kan, tak ada masalah. Jadi mana kata, saya pernah di Sarawak tu, dia tegur ustaz, saya suka dengan ceramah ustaz, tapi saya Kristian, dia kata kan. Habis bila kau nak ucap, nantilah, dia kata kan. Saya terus-terus tanya aja kan. Jadi kalau Nabi ajar kita, dia kata tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Hijrah kena buat. Perubahan daripada masa ke semasa kena buat. Kan? Contoh macam hari ni kan, kita puasa. Puasa ni pun satu bentuk penghijrahan. Kita ubah diri kita daripada semalam, minggu lepas kita makan banyak, tiba-tiba tak boleh makan. No, kan? Kalau tidak tu belakang ni kan, kan? Lauk-lauk masak, lauk nasi campur kan belakang kan. Ataupun kita pergi dekat kedai seberang tu kan. So kita dah ada dah tempat kita makan. So kita tiba-tiba kita kena ubah. Dan bila kita ubah, bayangkanlah, paling ajaibnya orang lelaki boleh berhenti merokok. Itu paling ajaib pada waktu siang. Dia boleh tahan tu, kalau tidak pergi. Kata Abang Samsung Rau, sugi berapi dia kata. Sugi berapi kan. Dia kata, tak, kita boleh berhenti merokok. Kita boleh berubah. Itu sebabnya Nabi kata, tak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat dan juga jihad nak melaksanakan apa yang kita niatkan. Contoh, masing-masing dah ada niat lah. Saya tahu. Saya tengok muka pun saya tahu. Ada nak kurus lah, cantai-cantai kan, tak ada masalah. Tapi kena perbetulkan juga niat. Nak kurus tu satu perbuatan. Untuk apa? Matlamat dia, niat untuk apa nak kurus? Sebab nak lawa. Percaya, tak ada kena-mengena lawa dengan kurus.
tak ada kena-mengena. Kalau muka tak boleh belah tu, tetap tak boleh belah kan. Jadi maknanya kita berubah tu sebab apa? Produktiviti. Sebab bila kita kurang makan, kita tak ada ni, jajak ngantuk, duduk benda naib, dia boleh ngantuk. Macam tu kan, dia boleh hilang, tiba-tiba dia berdengkur kan? Ha, dia boleh buat perubahan dia. Jadi macam tu juga kita. Tu sebabnya kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, disebutkan tentang bagaimanakah kalian tegak. Still yang bukan Islam boleh ambil kebaikan daripada maksud ayat Quran ni kan? Surah Al-Baqarah kan, ayat 28. Macam mana Allah Ta'ala beritahu bagaimana kalian tergamak kufur, ingkar kan? Sedangkan dahulunya kalian mati, dan kemudian lahir, maksud mati yang pertama, maksud tu belum lahir, kemudian dilahirkan. Bila lahir, dimatikan semula dan kemudian dihidupkan kembali untuk disempurnakan balasan bagi kalian. Maknanya, kita apa yang kita buat atas dunia ni, semua akan dibalas. Baik dalam keluarga, baik dalam kerjaya. Kita menipu dalam tempat kerja, mungkin terlepas lah daripada tindakan undang. Terlepas, kita pandai lah, celuk sana, celuk sini, jaga kabel sana sini, tapi akhirat tetap kita akan kena. Pada yang bukan Islam, dia percaya pasal hukum karma. Dia kata buat baik dia balas baik, buat jahat dia balas jahat. Tapi pada orang Islam, dia percaya ada balasan. Tapi tak semestinya buat baik tu dia dapat baik, tapi maksud dia baik. Contoh, kita buat baik dengan orang, tolong orang, tapi kita tetap tak dapat naik pangkat. Kita tolong orang ni, kita macam-macam, kita buat kerja punya sungguh ni, tetap Cik Syakir nampak orang lain. Contoh lah, contoh. Kita buat macam-macam ni, orang ni juga. Sebab bos ni, sebab kita tengok, faham, bos pun manusia. Saya pun pernah jadi bos manusia, tapi kita, pemantauan kita berdasarkan apa kita nampak dan apa yang dihuraikan, apa dibentangkan oleh tim. Kalau tak sampai kat kita, kita pun tak tahu nak buat penilaian macam mana kan? Jadi mana kata terbatas. Itu sebabnya kebergantungan pada manusia, kita akan kecewa. Kedua, dalam surah Al-Imran, dia beritahu bagaimana sesungguhnya yang hidup pasti akan mati, pada hari kiamat jua lah akan disempurnakan balasan bagi kalian kan? Barang siapa yang dapat masuk syurga dan mengelak daripada masuk neraka, sesungguhnya orang yang sangat beruntung kan? Dan ingatlah sesungguhnya, ini penting, ingatlah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ha, jadi kalau kita rasa, fuh, kaya dan kan, kita terpedaya. Macam saya pergi ke Turki baru-baru ni kan, terpedaya dengan duit yang banyak saya bawa. Rupanya lira. Ha, kan? Rupanya lira. Tapi bila kita convert balik duit kita, rupanya still mahal. Ha, macam tu lah kan. Lepas tu convert pada US, susah ni. Tapi bila kat sana pakai US, rasa macam kaya pula. Pakai US dollar kan. Tapi still, bila kita kira-kira balik, kita ingat balik, imbas balik, dia kesenangan yang memperdayakan. Beli rumah dulu, beria tu seronok, lulus kan? Oh, seronok tu lah, rumah paling cantik lah rasanya. Rasanya tu paling cantik lah rasanya. Tapi bila dah siap, tak lama pun tu naik rumah lain, naik rumah lain, lagi lawa lagi. Kesenangan memperdayakan. Buat loan kereta, seronok. Siap. Ini tak dapatkan mic sikit sebab yang cawangan tak dengar. Oh, cawangan tak dengar. Cubaan. Kena rapatkan mic katanya. Kita cuba, kita mula balik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak payah eh. Sambunglah. Sambung eh, sambung. Okay. Jadi kalau kita tengok, macam saya kata tadi, kita beli kereta, siap ambil gambar depan used car tu, dekat apa, kat tempat syarikat kereta tu, ambil gambar, pegang kunci besar kan, seronok tunjukkan gambar kereta baru. Tak sampai 2 bulan dah kereta lain keluar. Lagi satu lagi, saat yang paling bosan sekali waktu bayar kali pertama. Itulah kan, saya ingat lagi waktu ada satu bank yang sebaris dengan bank ni. Saya tak cakap belakangan, saya tak cakap belakang, okay? Saya tak nak promote dia sebab dia tak tajam program kita ini kan. Jadi pergi tu program tu dah berapa kali tukar nama dah bank tu. Jadi saya pergi kat bank tu, bayar kali pertama, saya bayar duit kereta. Masa tu kan isi borang, isi borang. Nama dia bukan tu masa tu, bukan. Nama dia lama lagi. Saya si, adalah lepas tu. Lepas tu ra tu kan ada dia pakai 3 huruf je. Kan. Jadi masa saya kan kena isi borang, saya pun tanya. Ya, ambil nombor giliran lama, tunggu yang jaga lawa pula, nak pergi sekejap je. Saya pun tanya, boleh tak tolong kira kan berapa bulan dia tinggal untuk ni? Bayaran kali pertama, loan 9 tahun. Pun tanya balance tinggal berapa saja. Dia pun pandang saya ke bawah, betul ke tidak budak ni, kata kan.
Macam itulah. Jadi kesenangan yang memperdayakan. Macam tu jugalah macam kita kan. Macam kita tengok suami kita kan. Tengok suami kita handsome sangat dulu nampaknya kan. Tapi bila dah kahwin, kesenangan memperdayakan kan. Nampak isteri kita macam tu, tutup rambut kan. Buka tudung lah. Betul ke dia ni? Jadi macam tu lah, kesenangan yang memperdayakan. Tak semualah. Sebab kecantikan ni pun satu perkara yang subjektif. Jadi itu sebabnya dalam kehidupan kita ni macam tu. Jangan silap letak setting. Kita akan kecewa. Begitu juga malaikat Jibril sebut, malaikat Jibril beritahu kat Nabi kita, suruh sampaikan kat kita, dia kata hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat, suami bukan hak mutlak kita. Sampai masanya kita akan berpisah dengannya. Ingat, tak hidup, tak cerai hidup, cerai mati. Macam tu juga orang lelaki kena ingat, perempuan bukan hak mutlak kita. So jagalah sebaik-baiknya selagi ada. Kan? Sayangilah, cintailah siapa saja sesuka hati kamu sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Paling tidak kematian. Dan begitu juga perbuatlah suka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Dan malaikat Jibril sambung lagi. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangunnya waktu malam untuk beribadah dan keperkasaan seorang manusia tu. Keperkasaan, kuatnya seseorang tu bukan tengok apa berapa banyak kita boleh makan, bukan berapa berat kita boleh angkat, tapi keperkasaan itu dilihat kepada ketidakbergantungannya kepada manusia lain. Nah, itu sebenarnya yang poin paling penting sekali. Macam saya lah, contoh kita letak minta tolonglah Cik Syakir, tolonglah. Dalam hati saya, betul-betul Cik Syakir bagi saya naik pangkat. Contoh saya lah letak, katalah saya bekerja kat sini kan. Nah, apa tu saya harap lah. Kena ingat Cik Syakir juga manusia. Itu sebabnya kalau kita tengok siapa yang dah pergi umrah kan, dah pergi haji, siapa pergi ke Taif, dia pergi ke Masjid Ibnu Abbas. Dengarlah kisah pasal Imam Ibnu Abbas. Nabi ambil tangan Nabi, letak kat dada Imam Ibnu Abbas ni, dia kata, dia pesan macam-macam, termasuklah satu pesanan yang paling menyentuh perasaan, dia kata, seandainya satu dunia ni berhimpun, kan, anda kata satu dunia berhimpun, semua berhimpun nak memberi keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk kamu. Dan seandainya satu dunia ni berhimpun nak memberi kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Faham tak maksudnya? Kalau lah ada orang cakap, lantaklah kau, habislah kau, aku dengar semua tak cakapkan kau, semua nak turunkan pakat kau, lantaklah kau, kena transfer pergi sana, kena jaga bank yang kecil kat Asah tu, lantaklah kau. Dia kata contoh kan. Tak payah takut, sebab rezeki Tuhan tentukan. Kalau Tuhan kata jadi, jadilah. Kalau Tuhan kata tak jadi, tak jadilah. Kan? Maka kita kena faham keadaan tu. InsyaAllah, kalau dengan tahap tu, insyaAllah kita dah tak takut dah. Soal keseimbangan yang risau. Kerana seimbangan ni apa? Ada orang cakap, seimbang ni banyak duit barulah seimbanglah hidup aku ni, barulah rasa balance bila duit banyak. Tak juga, kan? Kadang-kadang ada manusia, dia boleh tahan dengan hidup susah, tapi belum tentu boleh tahan dengan kesenangan. Bila dia susah, dia nampak. Itu sebabnya bila kita senang, kita ingat, ingat pandang isteri dulu masa aku susah, dia dengan aku. Ya Allah, sianya Allah, sengit-sengit tudung kan, tak macam sekarang kan. Betul, lu selengahnya kan, dengan tudung ikat belakang yang belang-belang kan, ingat tak dulu yang ada yang macam sekar pengakap dengan tarik macam ni dulu kan. Betul. Sebenarnya kita ingat balik kan. Kalau kita ingat benda tu, insyaAllah setting tu senang. So kita dah tak risau dah. Pergi sana, seimbang ni macam saya kata lah, kadang-kadang bahagia tu sendiri. Bahagia tu macam mana? Kita nak kejar bahagia. Saya selalu cakap dalam ceramah saya, jangan sibuk kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul lah. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, nak bahagia, nak capai keseimbangan ni kan, keseimbangan ni sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Adakah seimbangan kejaya keluarga tu 8 apa ni, kalau kita bagi kan 12 jam dekat rumah, 12 jam dekat tempat kerja? Tak juga. Lepas tu kalau kita kata untuk kat rumah, kita dengan keluarga, macam orang perempuan, tak fair lah kalau kita cakap macam tu. 12 jam kat rumah, betul ke seimbang? Kesian orang perempuan ni, dah lah dekat pejabat ni dia teruk, dah lah bos memang percaya kat dia, paperwork semua dia kena buat, sikit-sikit dia yang kena jawab. Tapi bila sampai ke rumah, dia juga yang teruknya.
Dia juga yang kena jaga anak, dia juga kena pastikan anak ni settle semua. Dia juga kena settlekan buku-buku anak. Yang ayah, okey je. Bila okey, settle. Ikut you lah, gitu kan. Beza sebenarnya. Itu sebabnya kesimbangan ni apa? Kesimbangan ni melibatkan, macam kalau saya tanyalah, bahagia ni letak kat mana? Bahagia ni letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Macam itulah. Macam itulah jawapannya. Kan? Bahagia letak kat mana? Macam itulah. Bila bahagia letak kat mana? Koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Gelak kan, kuat ni. Dia tanya bahagia letak kat mana? Tapi kira okey lah. Saya ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Tak payah sebutlah masjid mana kan. Saya tanya selawat apa makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik terjawab, nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula, kena sound pula aku. Jadi elok lah, senyap tu kira okey lah. Saya anggap lah saya dapat jawapan macam tu kan. Jadi bahagia ni sebenarnya bukan letak. Bahagia letak kat mana? Bahagia letak dekat hati. Hati, perasaan kita. Tapi kesilapan kebanyakan orang sebab dia terlupa, sehingga kan bahagia tu dia letak kat mata dia. Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Tu boleh tersilap pandang lagi. Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada dia, menyebabkan dia tak bahagia. Dan akhirnya dia create bahagia tu. Dia create bahagia macam mana? Macam tadi lah. Lepas tu post, alhamdulillah, so debat kat depan aku sekarang. Aperture. Dan bahagia tu dia create. Ha, benda ni berlaku tu. Saya tak cakap ni lah, tak. Yang ni ambil gambar ni, okay. Ada tu, ada yang letak jambangan bunga, lepas tu satu kotak phone tu, yang jenama tu lah, yang I tu saya tak nak sebut lah sebab dia tak taja macam kita hari ni. Yang tu, yang jenama buah lah kan? Jadi itu kan, dia letak, lepas tu dia post kan, dia masuk dekat media sosial, dia kata thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dia seronok sangat kan terbaca komen lepas tu, untunglah kan, happy birthday kan, kan. Bila nak open table kan, bahasa baku kan, bila nak open table kan. Bertuahlah you, memanglah ni semua. Walhal jambangan bunga dengan phone tadi beli sendiri, beli sendiri, dan dia post, dan dia post, dan dia upload, dia kata seolah-olah suami dia belikan. Benda ni dia panggil sebagai penyakit split personality disorder. Memang ramai yang ada macam tu. Dan kemudian yang paling teruk sekali, dia boleh create satu account lagi untuk puji post tu. Betul, dia kata untunglah dah lah cantik, dapat suami baik. Dia tulis macam tu. Dan dia percaya. Dan bila dia masuk balik kat account tu, dia rasa ada komen lain. Ini tak, benda ni memang penyakit. Memang dia kena makan ubat, dan dia kena masuk dengan group apa target group tu. Dia kena duduk menjauh, saya ni ada masalah memang. Dan orang macam ni kena makan ubat. Memang banyak banyak kes-kes macam tu sekarang disebabkan oleh media sosial. Macam dulu orang nak berlakon kena pergi screen test kan? Macam ni lah nak jadi, nak jaga kaunter, muka mesti yang presentable kan. Dah minta-minta lah dapat kaunter 5. Contoh kan, orang macam tu lah boleh datang kaunter kan. Ini muka mahal, macam mana kan. Betul tak? Jadi bila kita nak berlakon screen test, sekarang tak payah screen test. Tak apa-apa ni buat dengan wayar tu julurnya, dengan konten tak apa-apa hari ni. Dia boleh buat account ni, dia boleh buat drama di sini kan. Bayang dia boleh buat live untuk benda tak apa-apa. Ada seorang tu buat bunyi je. Apa kerja dia ni? Yang seorang tu waktu ambil plastik kan? Ada kan, ramai lah follower dia tu pada aku. Nak kan? Tak. Dia boleh buat kan? Dia buat konten tu macam tu. Ada satu tu lagi pula. Tengah sikat budak sekolah, sikat rambut. Rambut kan? Yang saya ni pula, bila malam tengok live Ustaz Jafri tak. Oh, ceramah ni. Nampak Datuk Kazik memang tekan. Ini live siapa pula ni tekan? Ni budak sikat rambut tadi lah. Bila aku tekan situ, Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita. Nah, sekarang zaman dia. Itu saya kata tadi kan,
dia create bahagia tu ikut ikut mata dia. Tak betul. Bahagia ni dekat hati kita. Hati kita tu sebabnya kadang kan, contohlah kalau tibalah Cik Ahmad Syakir kata, dengan ini saya dengan besar hati mengumumkan bahawasanya saya gembira sangat tengok kehadiran yang ramai pada hari ini. Jadi saya umumkan semua yang hadir hari ini, kita berikan insentif kewangan. Contoh, contoh, jangan tuntut ni, contoh aja. Kita berikan insentif kewangan setiap seorang RM300,000 setiap seorang. Kita akan bank in kan selepas lewatnya jam 4.30 petang ini. Jadi khusus untuk mereka yang duduk saja, yang berdiri dengan kursi tambahan tak dapat. Contoh, contoh. Saya nak tanyalah, puan rasa kaya ke puan RM300,000 tu? Cik cakap RM300,000 belum. Tengok, tuan rasa kaya tak RM300,000? Nampak? Kaya. Itu beza lelaki dengan perempuan. Nampak? Puas hati aku. Terima kasih, terima kasih. Oh, perempuan, RM300,000 siap muka-muka dengan titik ke muka. Nampak tak? Tak adalah. Sebab kekayaan tu sendiri adalah subjektif. Itu sebab kadang kita terpedaya. Boleh. Setting tu mustahak. Jadi apa pun beli kita nak tengok tu, apa yang kena ada dekat hati kita ni. Sebab kita kata tadi, bahagia tak kat hati. Apa yang kena ada? Yang pertama kena ada sabar. Kalau tak sabar, yang muka-muka lama yang saya tengok ni tak ada dah. Berhenti dah, macam-macam pressure. Lain bos, lain perangai. Yang bos tu kena buat macam ni, macam ni. Mesti macam ni. Sampai baru-baru, yang tak payah. Siapa suruh buat? Tak payah. Buat macam ni pula. Lepas tu sampai bos yang satu lagi pula, buat balik yang dulu tu. Contoh kita. Nampak macam mana kan? Ibarat orang kata apa? Durian dengan apa? Mentimun. Digelek, kita hancur. Kalau menggelek pun kita hancur. Tapi apabila dia menjadi tempoyak, tuan-tuan, dia dah pencet, dia tahu macam mana timun tu lenyek, dia rata. Contohlah. Saya tak cakap Cik Syakir. Dia orang cakap okey. Dia kata Cik Syakir okey, dia kata. Dekat pejabat-pejabat dengan kadang-kadang, oh, dia nombor satu kan pejabat tu. Nombor satu tu macam main-main. Sampai masa dekat tiang masjid ujung tebal tu pencet. Sampai masa Samsul Debat pun dulu pengarah undang-undang, oh, legal advisor dulu. Tapi saya dah dekat pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. Tapi tak semua hotel lah. Oh yo, dapat lah. Kau pergi hotel dekat, ada satu hotel besar kat Shalam tu, aku pergi tunjuk kan bedak kaunter. Ustaz jambat kelakar boleh tak? Dia kata ajab betul. Kat pusara dia kata kelakar, itu minta diskaun ni kan. Jadi yang pertama kena sabar banyak-banyak. Itu sebenarnya. Kadang cakap, eh, kita tengok orang ni kena marah melenting. Orang kena marah melenting, faham lah. Eh, faham, tak apalah, kena berhenti-berhenti lah. Tak apa, saya berhenti. Dia berhenti, orang tu tak lama hidup dia. Dari segi kejaya dia habis. Keluarga dia pun berantakan. Masalah keuangan dan sebagainya. Puncanya satu, tak sabar. Bukannya tak balance. Dia ada kerja. Dia ada, tapi salah ke dia menyuarakan? Pada dia benda tu betul. Tapi kadang dalam hidup kita ni, bukan semua benda kita boleh suarakan. Kan? Kadang kita terpaksa. Orang cakap hipokrit, hipokrit lah. Terpaksa. Isteri tanya, bang, betul ke segemuk? Macam mana aku nak jawab soalan tu? Hakikat tu dia sendiri tak nampak. Macam mana kita nak nampak kat dia? Cakap. Jadi kita, kalau kita jujur, kita cek pasal. Jangan. Betul saya tak gemuk. Tak adalah, orang buta je cakap kau gemuk ni. Kurus ni. Ya ke bang? Kasih. Dia tak perasan ke? Dulu masuk bilik air boleh masuk serentak. Sekarang kena keluar-keluar-keluar. Takkan kau tak perasan? Takkan tak perasan kan? Nah, jadi contoh lah. Apa tak? Jadi sabar. Sabar ni kunci satu. Yang kedua, syukur. Syukur macam saya kata tadi. Syukur kita tengok kan hari tu. Tiba-tiba PKP. Saya tak paling-paling senang orang bank ni nak faham. Waktu dululah. Waktu merge banyak. Kan kita kata macam mana banyak company-company tutup kan, tiba-tiba nak consolidate pula company-company dan company ni, lepas tu yang ni pula, lepas tu mula bagi tawaran pampasan siapa nak berhenti kan. Kita tengok pada ketika itu dan tiba-tiba PKP, tak pernah siapa sangka pun PKP ni. Saya sendiri sebagai penceramah tak sangka saya boleh ceramah seorang-seorang. Baru tahu dulu. Kalau perasan saya pernah cakap, saya tak kisah siapa nak tidur, tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, saya kata. Tapi ceramah tak boleh tidur. Kalau ceramah tu boleh tidur, hebat tu. Berlaku waktu PKP. Lepas tarawih ceramah,
Huh, lepas tu macam mamai tau. Jadi jatuh motor pula, jatuh motor ni. Dia macam mamai. Tak apa benda aku cakap ni. Dia jadi tau, dia jadi. Ha, bayangkan dengan kita mengantuk kan, berlaku. Itu siapa sangka? Tak ada siapa sangka. Ada seorang sahabat saya, anak dia interview untuk jadi pilot untuk satu syarikat yang yang kapal terbang dia banyak warna merah tu. Jadi dia punyalah, tak nak sebut brand kan. Macam tu kan. Dia dapat, alhamdulillah, dia berhenti kerja kat tempat lama. Jawatan dia sebagai accountant, gaji dia dah belah-belah ribu. Kan, dia dia dapat pesu dia punya career dekat situ. Jadi pilot, alhamdulillah, besok tu nak start PKP. Jadi dia tak ada kerja. Siapa sangka kan, tiba-tiba orang hilang kerja. Kita pula boleh work from home. Baru kita tahu bila dapat work from home. Dulu nak sangat kan, best kat rumah, dia tak datang, kerja kat rumah je. Baru tahu azab kerja kat rumah. Dengan dengan mesin fax semua tak ada apa semua. Lepas tu baru tahu ada makhluk Allah yang satu lagi tu tak tak menyumbang apa-apa kat rumah. Kan, orang perempuan lah terutama ni. Kita aku membuta, mengangkat tu. Dia marah suami dia. Dia marah suami dia. Bukan semua suami macam tu lah. Kan, baru dia tahu selama ni suami pergi kerja, kita pergi kerja, kita tak rasa sangat. Tapi bila berhimpun makhluk-makhluk Allah yang yang tak boleh keluar ni, baru tahu kan. Iya, orang perempuan pagi-pagi dia nak kerja work from home ni, dia nak start kerja pagi-pagi, dia dah bangun awal. Bila dia bangun, dia masuk bilik air, dia masuk muka, dia nak siapkan sarapan untuk anak-anak nak PDPR. Bila dia bangun, dia lalu kat jenazah sebelah dia tadi. Dia lalu jenazah, tak bangun lagi. Dia terus pergi ke pira, bangun. Dia pergi bilik anak, bangun. Lepas tu dia pergi, kemudian dia goreng nasi, dia siapkan sarapan, dia hidang. Cepatlah bangun, pukul berapa ni? Lepas tu dia masuk balik dalam bilik, nak mandi, nak siap sebab dia nak kerja. Dia lalu balik kat jenazah tadi, tak siapa uruskan jenazah tu. Dia masuk, dia mandi, lepas tu dia keluar. Tak kau lah, kau tak nak bangun. Lepas tu dia pergi, alangkah kecewanya seorang ibu yang jadi yang jadi orang kata tunggak dalam keluarga ni. Dah siap semua, bila tengok nasi goreng tadi tak dijamah lagi sebab anak tak bangun lagi. Berubah karakter. Yang baru tudung ni kat belah sini tadi, berubah belah sini. Dia masuk pagi mandi, astagfirullahalazim. Dia marah, tok. Anak kelam kabut bangun. Nak jadi apa? Bangun lambat. Jenazah tadi tegak. Buat dia terasa macam dia kena marah ke tu. Betul. Jadi benda tu cabaran. Tapi tapi dalam pada tu, dalam pada tu kita tengok ramailah orang yang nak apa? Ramailah yang mengadu tak ada kerja. Ada orang rumah besar, kereta besar, dia ada orang gaji, tapi orang gaji tak boleh datang sebab PKP. Orang gaji yang berulang hari-hari. Suami terperangkap, stranded kat luar negara, tak boleh balik, PKP. Dia duduk rumah. Lepas tu tiba-tiba ada seorang artis tu boleh keluar statement, tak ada kebantuan untuk kami. Baru bulan sebelum tunjuk gambar, bergambar dekat Eiffel Tower tu, bergambar dekat, kita bergambar kat tiang elektrik LLN, bukan TMB tu, LLN yang lama tu kan. Dia bergambar kat Disneyland, bergambar dekat luar negara punya, gambar-gambar mencuri tanda hebat-hebat. Dan dia keluar sebab memang betul, sebab ada satu artis tu dia boleh dapat satu satu program tu, dia appear je. Ada satu pelakon tu, dia pergi dekat satu hospital swasta tu, tunjuk muka je, sempena yang hari demam darah tu, tunjuk muka je, 5,000. Nak sesi bergambar, tambah lagi 3,000. Wah, senang hidup kau. Saya kata kan, Samsul Rebat ni main-main panggil je. Tak adalah, saya okey je. Tak adalah. Tak, betul. Jadi ada seorang, ada satu artis tu, satu program pagi 20,000, petang 10,000, malam 15,000. Satu hari je 340,000 sekali dia. Tapi orang yang tak beringat, dia joli, mungkin dia bayar ni, beli tu, beli macam-macam. Sekali hilang job, zrap, zero. Apa pun dia tak ada. Itu sebab saya kata tadi, belajar bersyukur. Kita pada ketika itu, walaupun orang ramai hilang kerja, kita dah ada kerja. Kita masih, walaupun kita duduk kat rumah, gaji masuk kan. Kita kata, bos, dah siap dah? Saya tengah buat lah ni. Wah, tengah ni, tengah siapkan kuih, apa benda nak buat, teman-teman. Tengah siapkan lah ni, pap. Tapi gaji masuk. Macam biasa, ada orang tak ada sumber pendapatan, hilang dan sebagainya. Itu sebab belajar bersyukur. Kan? Bersyukurlah. Macam contoh kita tengok suami kita kan. Suami kita, muka mungkin tak adalah sangat lah kan. Tapi handsome kat kita lah. Kan? Tapi kita bengang dengan dia. Tidur, ya Allah, bermesyuarat tidur. Tidur bincang. Jadi apa pandangan dalam tidur? Setuju. Contoh kan. Jadi dia mengigau, dia berdengkur teruk.
Kan, tu sebab saya dan camah saya pun saya nasihatkan, siapa yang berdengkur teruk pergilah buat sleep study tu. Saya dah buat dah sleep study. Orang cakap dulu kita percaya bahawa kita tidur berdengkur ni sebab kita penat kan, tapi sebenarnya tak. Takkan sepanjang tahun penat, ada tak relax tu penat juga nampak kan pahanya. Jadi saya pun buat sleep study, rupa-rupanya saya punya test tu saya buat, pasanglah mesin tu dengar kat sini, apa tu wire dekat sini dekat dada dua, tidur malam tu. Lepas tu besok tu hantar result dekat lab, tengok rupanya saya ada obstructive apnea dengan hypoapnea, iaitu nafas saya terhenti dalam 5 jam tidur tu 84 kali setiap jam. Oh, kalau obstructive apnea ni 100% tertutup, kram, habis macam tu. Datang balik macam tu. Macam tu. Betul. Ni je betul. Tak, gelak-gelak ni tu betul. Jadi lepas tu saya pun telefon pakar pulmonologi, Dr. Nurul Yakin. Boleh tengok dekat Google pulmonologi. Pakar saya telefon ni, dia kata ustaz memang kena pakai oksigen, dia kata. Dia kena pakai CPAP machine tu. Pakailah, bawa tidur. Rupa-rupanya bila pakai mesin tu, dia hanya bantu, dia bukan kata oksigen, bila kita pakai dia bantu kita bernafas. Dan bila tidur tu barulah faham maksud tidur yang cukup. Kadang kita tidur sampai 10 jam tapi dia ada cerita tu sebenarnya. Yang tidur berdengkur ni dia macam ada dekat dunia safari. Dia singa atau rimau, dia banyak duit singa. Dia kejar rusa terkap, dapat seekor. Pasal dia panggil singa yang lain. Itu yang meriah malam tu. Macam cerita dia. Bila bila pakai tu, dia akan, isteri pun jadi terkejut. Apa salah abang tidur tak berbunyi kan, dah senyap pula dah. Rupanya tu lah, bunyi salah tak bunyi salah. Macam tu lah kan. Jadi antaranya, jadi tu antara. Jadi mana syukur, belajar bersyukur. Kadang-kadang dia sebenarnya simple je, tengok apa yang kita ada. Contohlah bab kahwin. Kadang ada orang jodoh dia cepat, jambatan dia pendek, kejap dapat jodoh. Alhamdulillah kahwin ni. Ada orang jambatan ni panjang, lambat dapat jodoh, tapi dapat yang terbaik. Ada orang langsung tak ada jambatan, maknanya sebab Allah bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Ada orang tu jambatan dah lah pendek, banyak kali pula tu pun rezeki. Maknanya yang faham-faham lah, tak faham sudah lah. Jadi makna kata rezeki. Itu sebabnya belajar bersyukur. Contohnya lah kan, kalau kita tengok kan kerja, wah paling tidak kau ada kerja. Orang kan cakap tu, yang ni kau ada kerja. Apa tu orang cakap, kerja kau teruk. Nak buat macam mana, dah tanggungjawab. Kan? Kadang ada orang tu kerja sampai tengah malam. Sebab apa? Syukurlah bos percaya kat kau. Kan kita orang ni dia tak pernah suruh. Yelah kau untunglah. Kau boleh pergi pasar malam, pergi pasar Ramadan cepat. Aku ni lambat, ada je benda nak kena buat. Syukurlah. Tapi bos, yang seorang tu pula, bos tak pernah panggil aku. Kenapa dia tak nak panggil aku? Kadang-kadang ada orang terasa macam tu lah. Contohlah kadang, mesti ada lah yang terfikir kan. Contoh kan, tengok, kan best kalau aku boleh bercakap macam Samsul Debat tu. Contohlah ada orang cakap, aku nak jadi pencamah macam dia, semua nak ambil gambar dengan dia. Percayalah, aku tak nak. Kalau boleh kan nak jadi orang biasa. Saya rindukan zaman saya datang jumpa Rakbir dulu. Aku datang tak ada orang sibuk. Tadi tingkat apa, tingkat dua ni. Apa parah sangat kata kan. Kan betul. Itu boleh cerita yang dekat Sarawak yang salah orang tu. Kan ambil gambar boleh. Non muslim free hair. Dia kata boleh. Tak salah orang kan, tak salah. Adi Putra kan. Dia kata bukan. Dia kata aku. Dia kata saya sendiri pun tak boleh terima benda tu. Tak orang ingat cerita yang saya bawa ni secret atau tak? Wallahi macam cerita betul. Tapi saya rasa mungkin dia dah silap ingat dekat dalam kepala dia. Lepas tu sampailah saya tersempak dengan Adi Putra sendiri dekat apa, Jaman Tori, kedai Kapatin dekat Kuantan tu. Dia masuk, tak sangka pula saya tu kedai dengan dia nak basuh tangan, dia singgah kat meja saya. Aku ustaz, salam. Tak tahulah saya cakap ustaz ke ustaz macam saya. Dia cakap, bukan aku cakap. Tak adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Ni saya nampak pengumuman cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am kepada semua penggemar susu kambing Al-Am. Kami ada berita baik untuk anda semua. Kami akan mengadakan cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am buat semua pelanggan yang membeli susu kambing Al-Am. Cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am akan berlangsung pada 1 Mac 2024 hingga 1 April 2024. Bagi yang ingin menyertai cabutan bertuah ini, anda bolehlah scan kod QR yang terdapat pada kotak susu kambing Al-Am. Jangan lepaskan peluang ini kerana pelbagai hadiah yang menarik menanti anda.
Tapi belajar syukur. Kadang orang cakap kita ni tak ada anak, kan? Tapi ada orang tu ada anak, tapi semua buat masalah. Ada juga, ada orang tu ada anak, ramai betul. Anak kita seorang ni, tak apalah, ada seorang, seorang tu yang bermakna untuk kita. Mungkin tu. Ada orang tu anak 12, sampai lupa nama anak siapa. Rajin betul dia beranak, pas dia dia, pas dia dia. Kau tengoklah kat kaunter BSN ni, jap ngandung, jap ngandung ni. Ya, haa, buka, sewa. Dulu kan, tengok dia kan. Dengan baju sama dengan tabung lah. Ada lagi tak tabung ke? Saya rindu betul, ah, banyak lagi. Saya rindu betul lah tabung BSN tu. Tabung jambu ni kan. Kenapa pergi situ tadi? Okay. Jadi yang kedua tu maknanya syukur dengan apa yang kita ada. Ada seorang doktor ni, dia tengok anak dia jari ada 6 sebelah ni. Jari ada 6 macam pelakon Hindustan kan. Maknanya 6. Oh cepat dia. Kan? Sebut nama Nabi yang ke-15 tu. Eh, salah, macam tu kan. Jadi macam tu kan. Adalah betul lah tu. Betul. Hriti Roshan kan, betul lah. Dia, jari dia 6. Jadi doktor tu cakap apa? Tak apa, saya ni jurubedah yang terhebat. Dia pun operate, dia buang jari satu. Dia tunjuk kat semua. Lihatlah dunia, hebat tak aku? Anak aku tengok, jari dia 10 dah. Normal, macam orang lain. Lahir anak kedua, jari sebelah tinggal 4. Jari sebelah ni 5. Langsung diam. Nak cakap apa? Sebab kau seolah-olah berbangga nak tunjukkan semua kau ni doktor pakar. Tapi bukan semua benda kita boleh ubah dalam dunia ni. Belajar bersyukur. Kadang-kadang kenapa kulit aku gelap? Kenapa? Bukan semua orang ditakdirkan jadi pemugara. Kau faham? Yeah. Tengok. Tapi tengok pemugara-pemugara ni pun makin buruk muka. Tengok pahal dia. Kadang-kadang yang semenara kan tu. Tak, sebab subjektif. Subjektif. Ya, tu cakap. Kan, lawa, cantik ni subjektif. Ada orang tu dia suka yang hidung mancung. Ada orang tu suka gigi mancung. Ada orang suka pipi dia kembang-kembang sikit. Ada orang macam suka badan yang sedap sikit. Itu masing-masing lah, masing-masing. Itu sebab Tuhan jadikan mata pun tak sama. Dia suka gigi yang jarang. Oh, dia suka sangat. Ada orang sangat yang gigi tak cukup. Hey, baby, dia kata dengan nampak kan. Dia ada orang macam tu. So kita tak boleh nak petikaikan tu. Tu sebabnya bila kita belajar bersyukur, insya-Allah kita akan rasa okey dengan apa yang kita ada. Biarlah suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, dia bukan tidur di sebelah orang lain. Itu jawapan malam ni tau. Abang tu berdengkur lah. Kurang-kurangnya aku tidur sebelah kau. Bayangkan kalau aku tidur sebelah orang lain. Macam tu lah kan. Betul. Itu kita kena belajar syukur. Macam orang naik, macam orang naik flight kan. Orang naik flight. Naik flight kan, dia kata kecil ke terbang ni. Saya kata, masa tu nak pergi Kota Baru, Kelantan. 1 jam 10 minit dia pergi Kelantan ni, Kota Baru. Kecil ke terbang ni? Bang, kalau kau nak besar terbang, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. Syukurlah naik flight. Kita boleh tidur. Kan? Paling tidak kita naik flight ni cepat sampai. Orang tu naik bus express. Tanyalah orang balik Kelantan tiap-tiap tahun. Dengan jam macam tu. Itu bukan jam tu. Menetap dalam kereta. Menetap dalam kereta. Tak bergerak. Ada orang tu dia berdapat cuti awal. Orang balik Kelantan ni saja dia pilih balik lewat. Nak suasana apa? Kita dekat Seremban ni kalau jam memang meninggal lah. Jangan kata tak boleh lah kan. Kita kalau setengah jam tu dah teruk. Oh tahu tu jam teruk tadi Seremban. Dekat depan biasa tu canya tak boleh. Wahai setengah jam kan. Orang Seremban memang macam tu. Kan kita tak biasa jam-jam tu. Sebab saya kalau ceramah di KL, ceramah di Kuala Lumpur, kalau ceramah aku 9 pagi, 9.30 pagi, saya akan subuh di Tol Sungai Besi. Make sure sebab tak boleh. Memang kita tak boleh. Tak biasa macam tu. Tu saya ada sekali tu saya pergi masa awal-awal lah saya jadi Samsul Debat. Saya ceramah dekat, kena ceramah dekat Istana Budaya dekat Tol Sungai Besi tu pukul 7 pagi saya sampai. Bayangkan nak ceramah pukul 9, akhirnya ceramah pukul 11 pagi sebabkan jam. Puncanya masa tu hari pertama persekolahan buka dan hari yang ketiga puasa, masa mana baru buka puasa lah. Bayangkan, ya Allah Akbar. Saya bermula ceramah, saya tanya, macam mana kau boleh hidup kat KL ni? Saya kata, habis ceramah saya, semua jadi kena delay kan, semua, anjakkan masa untuk semua, untuk hari tu. Jadi tak boleh, memang tak boleh. Jadi, syukur. Ketiga, yang kena ada dalam hati kita, perasaan redha. Kita kena belajar redha, redha, terima apa juga. Kena tukar, redha. Kita kena kerja dengan orang yang kita tak suka. Kerja, redha, kerja kot. Profesional, kerja lah. Kenapa kau kerja dengan dia ni? Lepas tu kena team building, kena group kan ni. Lah, dengan dia lah. Contoh kan.
Lepas tu mulalah kau itulah dapatkan kita satu grup kan. Dia nak macam buat. Pas sebenarnya tak suka kan macam tadi. Tapi akhirnya bila dah berhari-hari 2 3 hari kita dengan dia kan. Kau ni okey juga sebenarnya. Aku tahu. Betul. Kita tengoklah budak-budak baru masuk kan. Cuba tengok rekrut baru. Rekrut baru masuk, dia grup dia je minum. Tengok. Betul. Kan, saya perasan abang yang bangkit kopiah ni pun saya perasan. Dulu abang dulu olahraga dulu kan, sama dengan saya dulu. Tak, membuktikan. Dia kan cakap lepas ni. Betul lah. Tengok. Betul lah. Tak betul tak? Dia merasa dulu masa pemuda kita geng-geng kita masuk, kita dengan grup kita. Lepas tu masuk budak baru dengan grup dia. Dia tak campur kita pun. Tu ada masalahnya tu. Lepas tu geng-geng lama pula. Panjang pun budak baru. Nyampahnya aku. Wahab belum kenal lagi ni. Belum kenal lagi. Itu sebabnya saya kalau kena buat team building, saya biasa kena buat team building. Sebab apa orang panggil saya team building ni? Sebab dia tahu saya kalau handle team building, saya handle seorang. 3 hari 2 malam tu saya. Kecuali Riadah. Riadah saya akan bagi tim saya. Ada tim saya tu, make sure Riadah pun kakak. Macam tu, kena make sure. Jadi bayangkan exercise pun kena gelak. Wah, pening bila kan. Jadi bila kita tengok kan, bila saya akan seminggu ke dua minggu sebelum team building, saya akan duduk dengan bos dengan bagian HR. Profiling. Okay, dia ni mana? Dia ni selalu lambat datang kerja. Dia ni melawan bos kerjanya. Dia ni tak boleh kerja dengan orang. Dia nak kerja seorang-seorang. Dia sanggup duduk kat store tu. Pagi sampai malam. Store file tu. Dia sanggup. Ini ni dia. Jadi bila kita dah tahu, jadi masa team building tu untuk 40 orang tu dalam 3 hari 2 malam tu, kita tahulah nak buat macam mana. Bila soal, contoh selalu datang lambat. Apa pandangan awak? Kalau orang tu selalu datang lambat pergi kerja, kita tanya orang selalu datang lambat. Tak patutlah. Kita akan menjejaskan organisasi dan sebagainya. Betul ni? Bagus. Kita kena contohi. Ini pandangan daripada orang yang tahu nak jaga masa dia. Alamak, dia kata dia mati dia. Kita kena buat macam tu. Saya handle team building tu lama dah lah. Tapi apapun, kita kena terima satu perkara tentu ada kebaikannya. Nampak eh? Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Redha dengan pasrah. Tak apa, saya tanya, saya jawab. Redha ni menerima satu perkara dengan hati yang ikhlas. Tapi pasrah menerima dengan hati yang sakit. Contoh saya lakonkan, ni pasrah. Saya bagi faham. Tak apalah nak buat macam mana kan. Dah tu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan tak ada perempuan pun boleh terima benda-benda macam ni. Tapi akak terima. Itu pasrah. Sebab dia sakit tapi dia kena terima. Kalau redha macam ni. Yelah kan dah mungkin ni rezeki akak. Akak nak buat macam mana, akak doakan mudah-mudahan suami akak dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik. Mudah-mudahan jaga semua isteri-isteri dia. Akak faham, bukan senang. Tapi mudah-mudahan syurga lah untuk kita semua. Akak doakan suami akak mampu berlaku adil. Jadi orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ni contoh untuk tujuan akademik sahaja. Maknanya, jadi ni nak bagi faham je maksud redha dan pasrah. Kemudian hikmah. Percaya satu benda tu ada hikmah. Contoh ada orang minggu lepas bergaduh nak cuti hari ni, tapi tak dapat. Rupanya hikmah dia dapat jumpa Samsurbat ni. Contohlah. Ada orang tak pernah mimpi pun dia nak jumpa Samsurbat. Hal Samsurbat dulu selalu datang sini kot. Cuma kau tak peduli kakak aku je. Datang ni. Ambil nombor. Siap sound lagi kan. Dulu lah kan. Tapi sekarang alhamdulillah rezeki dapat kita jumpa. Jangan risau, boleh ambil gambar. Tak ada masalah. Saya okey je. Gambar tegak RM50, gambar lebas RM100. Macam tu lah kan. Tak adalah. Gurau je. Jadi mana kata kita percaya pada hikmah, ada benda baik. Contohnya kan, Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita anak yang baik. Anak, mama. Oh, mama saja kerja bank. Nyampah aku. Mama, yalah. Duduk mana? Nah, ni jalan Semang Gagap. Bodoh. Mana Jiboy? Berbuka mama. Tak apalah, okey lah. Mama, mami, sukati lah. Umi, ibu, tak kisahlah kan. Ibu tak sihat eh. Anak yang kecil 5-6 tahun boleh cakap ibu tak sihat eh. Ibu dah makan ubat ke belum? Ibu makan ubat tau. Bayangkan anak macam tu. Sejuk apa orang buat? Sejuk perut, tapi sejuk hati. Sejuk perut ni kombong tu.
Kau ada parut. Kompau ibu. Dia ingat fikir dia ada parut. Kalau kita ada parut. Sejuk hati kan. Ya, hey, anak ibu ya Allah. Macam tu kan. Ada ke? Anak ibu pun ada. Tak ada. Itu sebab saya kata tadi. Mana kata. Kerana Tuhan bagi benda tu. Tuhan mungkin tak bagi tu. Tapi Tuhan bagi suami yang romantik. Suami yang balik yang pakai baju seragam poli bantuan kan. Yang? 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 Sayang. Abang balik ni. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka si abang sehari kan. Abang. Tak, kau tak nak geli-geli sangat aku happy ke tak aku cakap. Itulah masalah orang perempuan. Kita cerita keseimbangan ni tadi ni. Nampak tak? Orang perempuan kalau kita tanya dia, nak cari calon suami ni, nak cari suami ni ciri macam mana? Yang sweet, yang funny. Benda tu ada pada lelaki, tapi bila dah kahwin, dia lupa benda tu. Benda sangat sweet je. Abang Hindu tu dengan si abang. Apa hal ni? Tiba-tiba lah. Nak mati ke apa ni? Bila suami buat-buat kelakar, tak boleh serius ke? Ha? Jangan sampai sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Mesti wife you happy kan? And you macam ni, sweetnya, funnynya. Langsung lelaki tu jadi Jalaluddin Hasan now. Well, you tidak dikatakan romantik. That's why I appreciate. Macam tu juga, isteri kita berjuang siang malam. Dah lah, siang kena kerja. Jaga yang tabung biasanya tadi. Balik kena masak pula. Kena siap. Orang perempuan paling stres. Aku tengok dekat traffic light tu. Loh, stres betul orang perempuan ni. Dagu atas tereng. Bodoh traffic light ni. Dia marah tu. Traffic light depan ni. Marah tu. Nak marah je. Kenapa nak marah? Sabar. Tapi macam tu lah. Sebab orang perempuan ni, dia hati dia dekat dengan rumah. Hati dia dekat nak. Dia dekat dengan anak. Nah, tak anak dia, anak mak mentua dia. Kan? Laki kau lah. Faham, mak mentua tak faham kan? Betul. That's why tu tadi, percaya pada hikmah. Oh, adalah benda baik Tuhan nak bagi kat aku. Aku tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi benda ni. Kenapa marah? Kau tengoklah kalau khusus pergi Sabah Sarawak, hantar dia. Kau tengok. Khusus pergi luar negara, hantar dia. Khusus pergi Ampangan, hantar aku. Nampaklah, dia petikan pasal khusus tu. Tapi sebenarnya cuba cari pada hikmah. Oh, tak apalah, aku tak pergi ni. Tapi Tuhan bagi benda lain. Banyak benda lain. Tuhan bagi keluarga bahagia. Tuhan bagi macam-macam Tuhan bagi kita. Tanam tabur di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Ingat tu. Dan kemudian yang kelima yang kena ada, ikhlas. Jadi dalam kita bekerja ni dapat kesimbangan. Tak apa. Kita kena jujur. Jujur dalam kerja. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Sebab nanti tu jadi tak seimbang tu. Kita tak boleh, kita cakap boleh juga. Buat-buat kita pasal-pasal, akhirnya kita buat salah. Buat salah tak boleh, terima pula kena marah. Benda tu, minta tunjuk ajar yang lain. Kerja sebagai satu tim. Pertama, jujur. Yang kedua, jaga amanah. Jangan tipu-tipu kerja, tak salah. Jangan tipu klaim. Jangan. Jangan tipu. Tak jadi apa pun. Dia tak menambah pendapatan, malahan isu keberkatan dalam kurungan tu tadi. Dalam tajuk ni, keberkatan pun terkurung, tak dapat keluar ni. Sebab mungkin ada benda-benda yang tak berkat kita buat. Orang patut kerja, kita banyak lepak dekat belakang. Kan, lepak kat kedai lama, cuci udang, lu gajah ni. Cari jalan sok okok, cari jalan untuk relax, cari jalan untuk berbuak. Lepas tu, bos tak ada. Siapa? Dia tak ada bos ke, ada bos ke, dia tetap bagus kerja. Ha, dia kalau lebih macam tu. Ini tak? Okay, maklumat semua, nak beritahu, bos kita hari ni tak ada. Okay, so pandai-pandai lah bawa diri, okay? Ada tukang umum tu. Ada tukang umum. Cara gelak ada, dia dah tahu siapa. Iya, dia memang ada kerja-kerja macam tu. Jadi, mana kata, bayangkan kita kerja tak sebapa. Kita kerja tak sebapa. Kita mungkin kerja ngular banyak, kerja keluar, oh, bawa dah. Wah, sebenarnya ngular, pergi keluar, pergi sini, ada cik, buat kerja yang tak ada kerja. Dan akhirnya, kita dengan orang yang bekerja, gaji sama. So, keberkatan tu ada isu. Tu je. Tipu klaim, sudah tentu keberkatannya ada isu.
Begitu juga kalau kita tengok dari segi amanah ni kena jaga. Pergi pejabat, jangan guna mesin photo state untuk photo state sebab beranak-anak, menaik mesyuarat peserta penduduk, menaik mesyuarat surau kat tempat kau duduk. Tak boleh, tak halal walau setitik pun dakwat tu digunakan untuk tujuan peribadi. Sedangkan kita seberang jalan, pergi kat kedai sensei, kedai mana tu yang boleh photo state, dia ada mesin photo state tu, bayar 20 sen. Kita bukan tak boleh bayar, tapi kita saja menempah benda tu. Kenapa? Mak kata seorang pemimpin tu, kalau perkara sekecil itu tidak boleh dijaga, macam mana nak menjaga negara? Wah, tu ayat dia lah. Lebih kurang macam tu lah. Kita melihat, macam tu kan. Jadi makna kata, kena jaga. Amanah, sekecil-kecil amanah pun kena jaga. Bawa anak pergi, diam. Duduk, jangan diam. Jangan kacau mama. Mama banyak kerja ni. Nak buat ni, buat account. Diam. Duduk, diam. Ambil kertas wang selai. Kertas wang selai, kertas bank punya. Pen wang sebatang. Tak halal bagi dekat anak-anak kita. Bawa daripada rumah. Ingat tu. Benda macam tu, kena jaga. Ya, kena jaga amanah dan maruah, harga diri kita kena jaga. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Dalam bab keseimbangan ni, jaga hubungan satu dengan, jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita satu tim, satu organisasi. Saya tak sangka hari ini kita dengan cara ni yang ada dalam dewan ni dah 50,000. Kita fikirlah 50,000 orang yang menyaksikan. Yang dekat dalam live berapa ramai? Ramai juga. 40,000 orang. Jadi mana kita tengok secara online. Bayangkan kita boleh kumpulkan sama ini, kita semua satu pasukan, sebuah bumbung yang sama, organisasi yang sama, pentadbiran yang sama. So kena buang benda-benda tak baik. Buang benda-benda tak baik. Tiga benda tak baik dalam hati kena buang. Pertama, buang tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham eh? Jangan tamak, kongsi tak apa. Tengok tu. Jangan sangka buruk. Benda maksud saya, contohnya kita ada maklumat baik hari ni pasal info ceramah saya, kita kongsi share dekat media sosial. Itu maksud saya. Kalau kita ada makanan nak bawa balik untuk buka puasa nanti, rasa tak habis makan seorang, tak apa, share-share. Kau ambil sikit, aku ambil sikit. Macam tu. Itu maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Kedua, jangan kita sombong. Tak ke mana pun. Nak belagak dengan nama Samsul Debat, berapa lama? Oh, minta maaf lah. BSN saya tak datang ceramah. Minta maaf. Kan, contoh lah kan. Ada orang tu nama dia apa? Farid. Ya tu. Wazan eh. Dekat betul. Oh, ni masjid ni. Dia jamin ni. Jadi katakan lah, kita nak sombong-sombong pula kan. Sombong-sombong. Nak berhenti dulu. Berhenti je. Berhenti je. Dengar bunyi clear. Allah.
Okey, sambung eh. Nah, jadi buang perasaan yang kedua, iaitu sombong. Yang sombong tak ke mana kita. Belagak dengan apa? Ha, apa juga yang Tuhan bagi kat kita, semua pinjaman sifat dia. Bagi lawa sampai masa kedut juga. Bagi kita kuat sampai masa kita akan lemah. Itu sebabnya kata, kalau kita tengok macam mana dalam satu kisah kan, macam mana apa, malaikat maut dia berkawan baik, dia berkawan baik dengan Nabi dengan Nabi Daud. Kita tengok kan, berkawan baik dengan Nabi. Macam mana bila dia datang, bila dia datang ke rumah, setiap kali tu dia tanya, kau datang ni nak cabut nyawa aku ke, ataupun kau nak apa, kau nak apa, kau nak ziarah aku, aku nak ziarah kau. Dia kata, bagilah, dia kata, boleh tak aku minta tolong, bagilah aku tiga tanda, jangan kalau main cabut aja nyawa aku. Dia kata macam itulah, lebih kurang. So dia kata, kau jangan risau, aku akan bagi tiga tanda paling kurang, nah, sebelum aku nak cabut nyawa kau. Tiga utusan aku bagi kat kau. Entah macam mana, satu hari tu kau nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Nak ziarah. Nak cabut ke nak ziarah? Nak ziarah. Sampai satu hari, hari ni kau nak cabut nyawa aku ke nak ziarah? Sesungguhnya hari ni aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Terkejutlah dia. Aku dia tanya, bukankah kau janji dulu nak bagi tiga utusan? Sesungguhnya aku dah bagi dah tiga utusan kat kau. Iaitu pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dan rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Dah ada. Makna standby lah. Jadi kita nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan nama Samsul Debat? Sampai masanya orang tak dengar dah Samsul Debat. Besok ada percamah lain, Samsul Debit, Debab, Debu, semua ada. Macam-macam kan. Saya pun ialah Allah bagi rezeki ni, dia bukan satu apa, nama Samsul Debat tu berat kan. Kesana kemari, kadang pergi kedai makan pun, saya dengan wife dengan anak-anak pun, kita makan sini lah. Sebab saya suka cari kedai yang tak ramai. Masalah yang tak ramai tu tak sedap. Itu masalah dia. Ha, jadi sebab saya kata tadi, kadang kita rasa kita nak jadi macam orang tu. Tak, sebenarnya syukur je. Dan yang penting kalau ada, jangan sombong. Macam orang perempuan kan, tak payah sombong, macam riak je bila kau ngira pakai calculator tu. Kau tak pandang benda tu. Dan tepat kan. Orang lelaki tak mahu macam tu. Saya lah, saya yang memang kerja bank, tak tahulah kan. Saya nak cari tanda tambah pun tu. Oh, sini tambah dia nombor macam tu. Orang lelaki ni dia slow sikit ngira. Dia tak macam perempuan. Dia sebelah tangan pun dia boleh settle. Betul. Dan kita tak payah sombong-sombong. Sebab semua yang Tuhan bagi kelebihan kat kita ni, semua Tuhan akan ambil. Kan, sampai masanya takkan jadi milik kita. Kan, takkan jadi milik kita. Firaun tu, oi, punya berbangga dia, punya belagak dia, sebab Tuhan bagi dia kelebihan, dia tak ada penyakit. Langsung tak ada penyakit, demam sesama tak pernah. Tak pernah batuk-batuk pun tak pernah. Mati je macam tu. Tu je. Tu sebabnya kita jangan sombong. Kan, jangan sombong. Tak ada benda. Dia sombong ni ada beberapa sifat. Pertama, ujub. Kategori dia lah, ujub, riak, takbur. Ujub dalam hati je. Ha, contohnya dia semayang, Bismillahirrahmanirrahim, sedap pula aku baca kan, dalam hati je. Sedap juga aku baca, perasan sendiri. Yang kedua, riak, tunjuk kat orang. Bila orang lalu, langsung kuat bacaan, Bismillahirrahmanirrahim, biar orang dengar. Tunjuk kat orang. Takbur dia siap cakap, kau pasal nak siapa yang paling sedap bacaan kat sini. Dia dah mula dah cerita dengan orang. Jadi ada orang tu dia ada tiga-tiga sekali. Itu teruk sangat lah tu. Bayangkanlah, takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tak masuk syurga. Ni kan pula kita baru cerita pasal slipper. Besar pada sawi tu. Kan? Kau tengok slipper kau daripada Mekah tau. Daripada Mekah tau. Ha, man. Kita pun tengok bawah tu. Made in Taiwan. Melagak. Nampak tak kan? Dan yang ketiga. Yang ketiganya, kita jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa maksud dengki? Terang cakap, paling senang nak faham supaya kita tak nak dengki. Dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Simple. Kalau kita faham macam tu, insyaAllah aku tak nak dengki dah, tak pun. Bayang kalau kita dapat sesuatu, orang petikaikan, apa perasaan kita? Eh, dia dengar Cik Syakir dapat pergi haji tu ni. Kau tak tahu apa kabel dia pakai. Nah, tu confirm dengki. Tu dengki. Dengki tu dengki. Kan? Dia kalau ni sepatutnya kena. Dia simpelnya, kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata, kalau orang tu ada kelebihan, dia tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar siapa nama puan ni? Ros, Puan Ros. Dia dengar Puan Ros, Pak Naik Pangkat. Yalah, dengar kat tu. Dia tak rasa apa, makna dengki dah ada.
dengan Puan Ros naik pangkat, bukan dia seorang, ramai lagi, confirm dengki. Kalau tak rasa apa-apa tadi dengki, dia sebut lagi lah dengki. Nampak tak? Dia sepatutnya apa? Dengan Puan Ros naik pangkat, dia kata, ya Allah, Papa Senam tak tolong dia. Macam tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Oh, Alhamdulillah, boleh tumpang. Sonok dia. Boleh tumpang, dia rajin tumpangkan orang. Tapi si minyak pun buat tidur. Ha, contoh kan. Nampak tak cara dia? Dia rasa macam tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ahlun senang je sekarang ni. Tak rasa apa. Dengar dia beli kereta baru, tak boleh curi duit tu. Confirm dengki. Dengar-dengar anak dia lepas semua A, peksa itu. Macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Anak-anak anak dia, ya Allah, tak sangka dia juga staff-staff kita. Anak dia cedek-cedek, Alhamdulillah. Mana dia happy sama. Dan dengar Abang Haji itulah. Yang mana? Itu yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni, weh. Kenapa? Bini dia umur 25 tu. Ha, terangkat songkok kopiah, weh. Biar butik. Ha. Tapi kalau apa, cubalah sangka baik. Kan? Sangka, Alhamdulillah, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan bagus. Yang seorang tu pula cepat. Ah, malam pertama mati tu. Cuba. Cuba cakap yang baik-baik. Cuba cakap baik-baik. Ada je nak hukum orang. Ha. Tu kadang-kadang mulut tercepat. Bukan orang sini lah, tempat lain. Kan? Kalau tak puas hati sangat, cuba tanya budak perempuan tu. Dia nak tanya, kau suka dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia banyak ke? Macam mana saya nak cakap eh? Abang Haji ni pertama dia romantik. Dia pandai gurau. Ha. Kita makan pun bersuap tau. Ha. Walaupun kadang tak tepat. Ha, tak tepat macam mana lah? Tak tepat macam mana lah. Yelah bila suap tu, abang, itu telinga. Dia tak pasal. Contoh lah kan. Jadi itu yang penting, kita doa kebahagiaan dia kan. Sekali dia marah, dia tak pernah balas balik. Sebab saya marah, tak pernah dia balas balik. Dia pokak, tak terang lah balik. Tapi doakanlah yang baik-baik. Macam tu je. Jangan dengki. Jangan dengki. Kalau kita dapat sesuatu, orang petikai, mesti kita terasa. Contoh, Alhamdulillah anak aku dapat semua A. Tiba-tiba terdengar, kita dengar pada orang cakap, dia cakap, memanglah kau dapat semua A. Bapak saudara kau katanya kerja kat kementerian, semua dia ejas. Ya Allah, bayangkan kita punya terasa hati macam mana kan. Itu sebabnya. Itu sebabnya jangan. Dan kemudian seterusnya, apa yang kena ada dalam hati kita, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik satu perkara berlaku. Itu saya dah huraikan tadi. Kemudian bertanggungjawab. Dalam bekerja kita tanggungjawab. Kat rumah tangga tanggungjawab. Jangan jadi suami yang hanya jadi penumpang dalam keluarga. Kan? Kalau betul kita tak mampu, isteri kita lebih mampu daripada kita. Terima hakikat dan hargai isteri kita. Cakap dia sebenarnya perempuan ni, dia mau perempuan ni makanan dia telinga. Dia tak makan kat sini, kat telinga. Orang perempuan ni kalau puji dia tak makan pun tak apa nak. Sedap betul isteri abang masak. Tak pernah abang rasa masakan sesiap ni. Alah abang ni ada je. Tapi happy. Makan sikit je dah dia itu. Nampak tak? Kalau kita cakap dengan dia, ya Allah terima kasih lah si abang banyak berkorban untuk keluarga ni, cari duit. Abang sendiri pun tak dapat nak sediakan kemudahan-kemudahan macam ni. Terima kasih tau abang. Kita sama-sama jaga kan. Macam tu. Iya, tu sebab saya kata tadi, mana kata percaya pada hikmah dan kita bertanggungjawab. Macam cerita bangau kan. Kenapa bangau tu kurus? Sebab salahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Dia ambil file. Kenapa dia tak tu? Saya tak tahu kenapa dia letak file atas meja saya. Dia yang letak. Kenapa kamu letak? Saya pun dia arahkan. Saya letak kat situ. Kenapa? Dia yang suruh saya letak file ni kat meja dia. Kamu pula, entah saya pun tak ingat siapa yang suruh. Jadi semua salah menyalahkan. Akhirnya bukan itu yang kita nak selesaikan masalah kita kan. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan, lembu tak makan. Kenapa lembu kebau tak makan? Perut sakit, kenapa? Nasi mentah, kenapa? Kayu api basah, apa sal? Hujan turun, kenapa? Kata panggil, kenapa? Nampak? Jadi semua saling, kita tengok kan, dia cakap ni. Jadi, Cik Syakir kena bangga lah sebab dia orang hafal lagi lagu tu kan. Saya saja test tadi. Beria berkekerut dengan mata. Lepas ni apa. Aduh. Itu silibus tadi kah tu diingat gitu. Tapi cerita ni menyalahkan orang. Tapi dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman, iaitu ular. Bila tanya, ular kenapa kau nak makan katak? Ular jawab ulang 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan di hujungnya tu, dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata.
Tak ada orang tanya. Nah, bila kita mengaku, contoh, bila bos tanya, kenapa tak siap lagi? Kan saya dapat bagi file awak awak, minta maaf tuan. Memang salah saya, saya terlupa, saya sepatutnya ini. Ini memang kecohan saya. So sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Itulah yang lelaki lakukan selama ni. Memang salah I. Fine. You nak apa sekarang? Tu je lelaki, sebab lelaki dia tak suka panjang-panjang. Okey dah, cukup, cukup, salah I dah. Dah, diam. Itu lelaki. Orang pun bantah. Okay, fine. Memang salah I. Tapi tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak tahu kenapa? Tak nak cerita juga. Kata, ni urat. Ha, tu beza. Lelaki dan perempuan. Sebab orang lelaki dan perempuan, cara dia berfikir berbeza-beza. Orang lelaki, dia akan pergi satu kedai yang ada 9 barang dia nak beli. Satu kedai, 9 barang. Orang perempuan, satu barang, 9 kedai. Dia compare ni. Berapa ringgit? Jangan. RM3. RM4. Mahal. RM5. Dah lama buat kerja ni. Tentu. Sampai hujung tu lupa lah. Mana yang murah tadi? Ulang. Itu masalah. Itu konflik tu biasa. Kan? Tapi tak semua lah. Tak semua. Ha, sekarang ni semua online je banyak kan. Jadi makna sekarang ni, dalam hal ni kita bertanggungjawab. Seterusnya, respon positif. Ini asal ada benda baru, tak puas hati. Ada sekela baru keluar dekat notice board tu. Ditandatangani oleh pengarah negeri. Mulai berapa bulan? Semua staff tidak dibenarkan pergi begini. Semua staff nak begini. Stop sign. Oh, marah kan notice board. Tak benda lah. Misalkan orang lah. Dia tak fikir ke kita, weh. Alam, nyampah lah, sudah lah, boleh jalan. Marah kat notice board ni. Belah lah, boleh jalan lah. Mati lagi baik lah. Nyampah aku lah. Yang seorang tu lagi pula. Korang muda buat lah. Akad dah nak pencet. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar kan? Kita pun baca balik notis tu. Kemudian nak bersara, sila abaikan notis ni sebab anak-anak pencet. Tak ada pun. Tak ada. Sebenarnya, ada sebab pihak pengurusan management dengan top management buat decision tu, keluarkan skala tu. Buat aja dulu, adalah benda nak dicapai. Kalau you tak bagi, siapa macam mana kita tahu kita boleh buat perubahan ke tidak? Itu dia. Adalah benda tu, adalah sebabnya dia buat benda tu. So, ikut. Dan last kali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Okay, jadi buat ikhlas ni adalah buat satu perkara tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Tapi masalah orang kita ni terbalik pula. Aku tolong dia ikhlas weh, tapi dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas tu. Sebab kita, mak-mak kita dulu, kalau pergi kuning kenara, dia bawa pisau apa semua, dia tolong apa semua kan. Bila jiran dia cakap, terima kasih lah kau tolong. Kau dengan ada lah, kau tak ada benda pun sikit aja ni. Kena marah, terima kasih. Itu maksud ikhlas. Faham? Orang dulu. Dan paling mendalam sekali, kita bekerja ni hari ni, ikhlas ni, tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Aku tak naik pangkat, tak ada hal lah. Aku tak dapat ni, tak ada hal. Aku tak dapat kenaikan gaji ni, tak ada hal lah. Daripada aku, Allah bagi aku macam-macam lah. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi anak kita cerdik. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi kita keluarga bahagia. Bagi ada je benda rezeki dalam rumah. Tiba-tiba mak saudara tu meninggal, dah tak ada waris lain, kita dapat tanah tu. Contoh, mana tahu kan? Ronald Trump mati, tak ada dah. Habis dah saudara dekat US, mata tak. Saudara yang ni pun ni mati, ni mati. Lah, ada kek ampangan seorang. Lah, seorang. Contoh. Oh, jauh mana kaitan dia tu? Tak kisahlah. Tapi tak, ni saya bagi contoh memang. Contoh dia kena over sikit lah. Tapi itulah maksud dia. Kita tak tahu kan. Ada orang tu bercerai, sedih bercerai. Ada, kita mesti ada dekat pejabat kita bercerai tu macam nak mati sangat lah. Kenapa lah buat aku macam ni? Lah, kahwin dah senyap. Rupanya dapat suami lebih baik lagi, dapat isteri lebih baik lagi, yang melayan dia dengan lebih istimewa. Contoh, dah umur 50 tahun dah, kahwin lagi, mengandung lagi. Ha. Macam sian, hilang seorang. Akak apa tu mana? Asyik live je. Dia mengandung, mabuk. Betul tu mabuk ni. Mana tahu rezeki Tuhan bagi. Kan? Contoh, kan? Tu sebabnya, jadi kalau nak capai ni, apa disebut sebagai ni kan? Kesimpulan, keberkatan. Ha, semua kejaya keluarga dua-dua ada. Iaitu keberkatan ni kena lihat. Nak tengok keluarga kita ni, nak tengok kejaya kita, ada keberkatan tak? Nombor satu, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maknanya duit kita ataupun segala rezeki kita ada ni, kita rasa cukup ni, alhamdulillah. Walaupun banyak ni, alhamdulillah. Okey, bonus tahun lepas apa-apa? Nah? Oh, tak, belum lagi? Tahun sebelum tu? Nah? Average 3 lah. 3. Oh, asyiklah tengok 3 bulan. Tahun ni saya doakan mudah-mudahan 3 atau 3.5.
Amin. Tengoklah, tengok tu. Baru aja pasal syukur, 3, 3.5, 5, 5, 5. Tambah. Aduh, susah betul. Ni kau dengar ke tak ceramah aku ni? Betul lah, 3 atau lebih, tak apalah. Maknanya kita dapat, alhamdulillah, nampak belajar. Sikit rasa cukup, banyak pula boleh kongsi. Sedekah, tolong orang. Duit yang ada ni, ingat sedekah sikit lah. Bagi kat orang, nak bulan Ramadan kan, sedekah. Duit raya pun sebenarnya, sebab paling baik sekali kalau nak bagi, bagi bulan Ramadan ni. Pahala lagi besar sebab bulan Ramadan. Mak, Alung dah masukkan duit raya mak tahun ni. Eh, cepat je kau masukkan. Bulan Ramadan, mak, kan berkat. Mana pagi raya dapat lain lah. Oh, susah agak tu. Oh, tak boleh, tak boleh. Jadi maknanya kalau nak bagi 1000, kau bagi 900. Lagi 100 pagi raya. Ha, macam tu lah, macam tu lah. Jadi makna kata keberkatan tu pertama. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu juga tanda berkat. Nampak eh? Kejaya satu hal, tapi dekat dalam rumah tangga pun rasa bahagia. Suami balik pegang tangan isteri tengah basuh pinggan. Basuh pinggan dengan pakai name tag BSN lagi ni. Suami pegang tangan, Ros. Dah, ah, contoh. Dah pergi masuk dalam. Masuk dalam pergi mandi. Biar abang sambung. Suami sambung masuk pinggan macam. Bahagia tak orang buat? Bahagia walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Dia rasa happy lah. Ataupun suami balik. Ya, ni ambil ni. Voucher spa muslimah ni. Pergi kat Semandua tu. Ah, kenapa pula bang? Pergi hari Sabtu ni cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang. Habis anak-anak. Anak-anak abang jaga pergi je. Allah, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Ngajar macam tak. Tak, abang nak bayar anak hamba. Dia saja je gurau. Ataupun suami balik. Bukan semua suami tau. Ada senang suami. Ha? Bancu air kopi dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih lambang kasih sayang? Kuih apa abang buat ni? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Cuba tengok dalam tu. Dia tengok dalam. Kuih cakui. Kan dia couple macam tu kan, dia couple macam tu. Kau pun baru tahu nama kuih dia. Sian. Kau kak, kau gelak teruk ni kak, kau stres tak? Kau tu. Sama. Betul. Bahagia kan? Betul, nampak rasa bahagia suami balik. Mesti duduk sini, duduk sini. Kadang suami dia, dia pegang kita, dia peluk kita, dia belai, picit belakang kita. Nampak kan semua orang nampak tau? Isteri tengah lipat kain ni, dia boleh berdurut belakang kita, dia picit ke. Ada setengah isteri tu, abang, abang pun penat, tak usah, tak apalah, sian isteri abang. Nampak? Ada setengah tu, abang, jangan sentuh saya, dia marah. Jangan sentuh saya, salah ke abang nak picit belakang isteri abang? Siapa kata kenal abang? Ha? Picit 5 minit, lepas tu hasrat berubah. Itu ada juga, ada juga macam tu. Itu kita faham lah. Kan tak siap dengan kain ni kan? Okey, faham. Okay. Kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Ya, anak-anak berjaya dalam akademik. Kadang dia tak bagus akademik, tapi dia mungkin bagus kemahiran. Dia tengok, dia tahu. Nekon ni belum on ke, dia tahu. Kalau setakat on, belum on, tu tak payah belajar pun, dia tahu. Tapi maksud dia tahu. Nekon dia tahu nak servis macam mana. Ni kena servis ni, dia tersumbat ni, dia punya ni apa semua. Tengok enjin kereta, dia tahu. Dia mungkin dia kemahiran dia bagus. Kadang-kadang orang perempuan, dia boleh menitiskan mata. Bukannya sebab apa. Tengok anak konvo, menitis mata. Bang. Anak kita konvo, bang. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni konvo tadi kah? Ni bukan. Kombo tadika pun menangis heran betul. Kombo tadika kan betul, tadika pun kombo sekarang menyampah betul. Tak apa. Jadi anak-anak berjaya dalam bidang. Anak-anak dapat nombor 3 dalam kelas daripada 50 orang. Rasa happy. Anak-anak dapat markah terbaik, anak-anak sasiah terbaik pun kita happy lah. Kan? Kemudian apa? Seterusnya yang keempat. Kau gelak ke nangis kak? Habis tisu tu dah. Lain kali bawa, bawa towel good morning tu bawa. Allah sianya. Yang keempat, suasana tempat kerja. Nah, tengok eh. Suasana tempat kerja, suasana kejiranan dengan keliling, masyarakat, keluarga. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Masalah kan jiran. Balik dan oh, aku tak boleh lah ke jiran. Panjang dia. Rupanya boleh cek kat kawasan kejiranan tu. Semua jiran tu tak puas hati dengan dia. Ada orang macam tu? Ada. Itu sebabnya kita ambillah kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Yang tu kita nak. Tempat kerja pun orang. Siap tanya, kau lama ke cuti? Kau jangan lama sangat, susah lah kau tak ada. Maknanya penting gitu tu. Kau lama ke cuti? Apasal kejap sangat kau cuti? Lamalah sikit. Makna orang memang suka kau tak ada. Macam tu je lah kan. Kan? Itu yang keempat. Yang kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kita nak cari sukarelawan untuk bantu mangsa banjir dekat Kuantan. Jadi siapa sila bagi nama? Cepat bagi nama.
Kalau sedekah tu cepat bagi nama. Kalau sedekah cepat bagi duit, cepat bagi. Senanglah nak buat benda baik. Itu tanda keberkatan rezeki juga. Ha, kemudian yang keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin 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 Shopee. Itu tak kira. Itu kau yang order. Faham? Abang berkat sampai lagi. Tak tak. Itu tak. Itu tak. Eh? Itu kau yang order. Jadi mana mesti datang rumah, jamu dia makan, kan? Berbual sikit. Itu dapatlah keberkatan insyaAllah. Dan begitu juga yang ketujuh, apa berdoa kita mudah dimakbulkan. Kesimpulannya nak beritahu. Saya sebut pasal setting. So kesimpulan ni saya akan petik daripada beberapa hadis. Jangan risau, pada non-muslim boleh ambil maksud hadis ni. Apa Nabi Muhammad sebut, dia kata yang pertama, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagilah duit berapa banyak. Boleh tak sekali lagi? Tak. Macam contoh kan, kalau kita tengok yang kerja bank, tahulah orang yang datang kadang kejap-kejap keluar duit, kejap-kejap keluar duit. Ini tak cukup-cukup. Kalau dia banyak tu keluar duit. Kadang ada orang macam tu. Ada orang tu kerja menyimpan saja. Ada orang tu tak boleh hadir sikit, kosong-kosong balik. Ada kosong balik. Betul tak? Jadi mana kata masyarakat ni macam tu lah. Kadang dia tak cukup. Dia rasa tak cukup. So bagi dua lembah emas, tak cukup banyak lagi. Dua lembah tau, bukan dua bakul, bukan dua guni, bukan dua bilik, bukan dua rumah. Dua lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Itu Nabi sebut. Memang betul. Kita tengok orang tu dalam bank dah ada berapa juta, beratus juta, bilion, masih kerja teruk lagi. Nak fikirkan macam nak kembangkan bisnes peringkat terbangsa, tak cukup-cukup lagi ke? Kau bagi lesa tu, saya pergi kat rumah orang kakak ni, heran betul. Saya pergi kat rumah ada satu Datuk Seri tu. Mahal ke Datuk Seri rumah ni? Rumah banglo, siap semimpun, bilik besar. Dia kata, tak adalah mahal sangat. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je cakap. Tu belum cerita lagi yang seorang tu. Masa saya ceramah kat rumah dia, dia bagi saya makan satu kopok tu. Ustaz rasa kopok ni sedap tak? Sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita beli kilang tu, apalah kau beli kilang dia? Kau sedap, kau beli banyak, aku sedekah kat orang. Ni cerita betul ni. Saya cakap pelik, tapi itulah dialog orang kaya. Dia bukan belagak, tapi dialog dia macam tu. Ada orang garu-garu kepala. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Lah ilah, kau tak rasa nak bunuh korang ni? Sebab dia dah terbiasa dalam bank ada 100 juta. Bila tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Itu bezanya. Sedangkan kalau dia bagi sikit kat kita tu, ya Allah syukurnya. Bayangkanlah tadi lah Cik Ahmad Syakir tadi sebut tadi 300 ribu tadi. 300 ribu yang dapat silap-silap ada. Cik Syakir saya ingat saya nak bersara lah, saya nak tumpukan pacar pada keluarga. Dah dapat 300 ribu. Pada dia ada setengah orang dia anggap benda tu besar. Itu bila kaki tangan kerajaan, bila dengar pengumuman dulu, bagi menghargai jasa penyewaan awam, diumumkan insentif kewangan RM500 masa tu. Ada yang cakap, baik tak yah. Ada seorang tu cakap, okeylah, bolehlah. Yang seorang tu pula, berlari ke mesin ATM tu, cucuk, belum lagi bang, baru umum. Jadi makna kata, dia excited. Ada setengah orang, pada dia besar sangat RM500-700 tu. Ingat tak dulu brief kan? Ada brief kan? Ada setengah orang tu, ya Allah cepatlah duit brief tak masuk lagi ni. Pada dia mustahak sangat. Pada orang yang memang kerja bank, hari-hari kira duit, terr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 
Tetapi dalam hadis yang lain Nabi sebut macam ni, carilah rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Maknanya kerja ikut SOP, ikut prosedur, kerja betul-betul, ikut undang-undang peraturan, insyaAllah berkatlah rezeki kita, insyaAllah cukup. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, saya kata tadi kan. Kemudian yang ketiga, dalam satu hadis Nabi sebut apa? Manusia yang paling kaya lah, boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tuhan uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Tuhan uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Itu sebabnya, bukan menguji kaya dengan miskin, tak. Kadang dah bagi, tak cukup lagi, tak cukup lagi. Kita, ya Allah, apa aku bodoh sangat, ambil aje lah. Kita rasa macam tu, kan? Jadi, kemudiannya, apa yang kita kena tengok adalah tanda keberkatan rezeki ni juga. Nabi ingatkan kita, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas, Nabi kata. Dengan melihat yang di bawah, tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Macam tu jugalah Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Benda tu nampak simple. Apa maksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Memberi lebih baik daripada menerima. Macam itulah dalam keluarga, macam itulah dalam karier. Kita asyik sebut, aku dah kerja BSN dah berapa puluh tahun,
apa yang aku dapat, kau cakap dengan aku. Dia boleh cakap macam tu, tu. Dia lupa tu, nikmat Tuhan bagi kat dia. Tapi kalau orang yang memberi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, terserahlah Tuhan nak bagi apa kat aku. Itu yang paling penting. Nampak tak? Macam tu kat dalam rumah tangga. Kalau komplain, kita tak akan bahagia. Ah, aku kahwin dengan jantan ni, apa benda pun aku tak dapat. Ataupun lelaki tu, menyampah aku kahwin dengan bini macam ni, apa benda pun tak. Bila masing-masing berlumba-lumba nak memberi, 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 orang perempuan yang paling senang sekali sebab dia memberikan zuriat, dia melahirkan anak, berkorban nyawa dia, kemudian dia masak hari-hari tanpa mengungkit. Jangan mengungkit, rugi, malaikat padam. Apa saya tak buat untuk abang? Masak hari-hari, malaikat padam pahala hari-hari ni, masak-masak padam-padam. Saya lahirkan 7 orang anak untuk abang. Pahala beranak tadi yang macam yang hampir menyamai mati syahid tadi. Bayangkan 7 anak ni kosong pahala. Adam, saya buat air kopi, terdarah kopi hari-hari, padam kopi. Lepas tu nak mati, aruk-aruk, nak mati dengan picit. Minyak panas hari-hari, picit. Ni juga tangan ni picit, habis pahala. Cuba tengok orang lelaki, mana pun nak mengungkit sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Agak aku nak balas siapa ni, tak boleh, jangan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak ada poin lah. Jadi lepas ni umumnya kalau marah, macam-macam lah saya lakukan untuk keluarga ni. Apalah abang ni, tak agai. Apa benda ni? Lu fikirlah sendiri, macam tu je. Jadi kita tak ungkit, so dia fikir. Macam tu lah. Macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ingat, hidup kita ni sementara je sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia ni. Dan ingat, hidup kita ni antara B and D. B and D, birth and death. B and D, antara B dan D ada satu huruf lagi tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice. Hidup ni macam mana kita nak jalani. Boleh hidup komplain, tak puas hati sana, tak puas hati sini. Akhirnya dah nak pencen. Orang pun kenal kita, yang paling nasib baik dia nak pencen. Komplain kerjanya tu. Tapi belajarlah bersyukur. Jadi insyaAllah dengan bersyukur itulah kebahagiaan yang akan kita dapat. Tak apalah, suami aku tak handsome, handsome kat aku sudahlah. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan juga apa, dan juga Adi Putra. Walaupun isteri kita tidak secantik ni Lofa Fazura Maya Karin, syukur. Sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyalur muka eh? Tak ada. Sama merabur-rabur, rabur-rabur terasur. Sudah, settle dah macam tu. Banyak cerita. Faham eh? Ha, jadi, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Rasa cukup kadar tu saya faham. Muka-muka tak puas hati tu dah nampak dah kan? Dah mula. Dia dah mula dah sama kawan-kawan yang kulima. Boleh lagi ke? Boleh lagi ke? Sambung sikit ke boleh? Yalah, kau sadap lah. Orang poso ni yang mampu cakap ni kau tak fikir. Dah lah tu. Nanti depan lain kali, lain kali jemput time boleh makan. Faham? Tak ikhlas. Ikhlas. Tapi maknanya kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, mana hargailah, appreciate lah apa yang ada. Sebenarnya kita tak akan tahu nilai satu perkara melainkan dia dah hilang daripada kita kadang-kadang. Sebabnya contoh paling senang, contoh eh, apa benda kita nak dalam dunia ni. Contoh ada orang dia nak kaya, dia nak duit banyak, dia nak rumah besar, dia nak anak yang pandai-pandai, contohlah. Dia nak apa lagi, dia nak motor besar, dia nak apa, dia nak kemudahan, dia nak kemewahan hidup. Kadang-kadang dia bila senaraikan lima-lima ni, saya kata betul, saya tanya balik, ada pernah saya tanya orang ni, saya kata kalau saya bagi lima-lima ni, kalau lima ada ni, abang rasa bahagia ke tak? Bagi, tapi saya bagi lima, saya ambil satu, boleh tak? Wah, ambil apa? Saya bagi abang lima, saya ambil satu. Saya kata, ambil apa? Bagi ni, tapi Tuhan ambil nyawa mak kita. Contoh, tanyalah orang yang dah tak ada mak, macam ni hidup? Tak sama. Tanya orang dah kehilangan ibu dia, tak sama walaupun nak ganti dengan ibu mertua dia. Dah hilang kedua-duanya, tak sama. Ada mak angkat seorang, tak sama, percaya cakap saya. Dia satu puzzle, walaupun dia dah sakit, dia terbaring, dia masih ada, tetap tak sama bila dia tak ada. Yang tu saya kata hargailah. Itu sebab kadang kita terlampau nak tu, nak ni, nak ni, kita lupa benda yang material yang ada depan mata kita, kita tak appreciate. Dah hilang barulah kita tahu. Tanyalah orang ni, dah bulan puasa ni, bila saya sebut ni memang sentimental sikit lah. Tanyalah orang yang dah tak ada ibu, orang dah tak ada ayah, tak sama. Tak sama macam mana pun, bagilah duit. Mula masa tu kita dapat duit, kita cakap kalaulah mak masih ada, mesti aku bawa mak pergi sini. Kalaulah ayah aku masih ada, tentu seronok je dapat naik kereta sekali dengan kita, dengan kereta baru ni nak bawa pergi. Benda tu akan, tu sebab saya kata tadi, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Tu sebabnya kadang orang susah tu lebih bersyukur, kadang dia rasa apa, alhamdulillah susah-susah dapat makan sesama.
Duit banyak, meeting sana, meeting sini. Ceramah sana, ceramah sini. Berapa kali buka, sampaikan family nak buka puasa kena booking dengan PA. Bayangkan, mak saudara nak kenduri kahwin pun tanya tarikh tu. Tanya tarikh, dia, bila dia free? Tarikh saya free. Anak kau nak kahwin, kau tanya aku kenapa? Kata. Sebab nak saya datang sekali. Bayangkanlah. Tu maknanya, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Biarlah kita ni tak popular. Nak jadi pelakon sangat. Ha, sudah? Ha, tengok. Ha, contohlah kan. Nak jadi penyanyi sangat. Ha, hebat sangat penyanyi tu. Masuk Gegar Paganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Macam mana? Sebab tak ada benda yang kita nak besar-besarkan. Kita belajar bersyukur apa adanya. Dalam bulan puasa pun kita belajar satu prinsip qanaah, berpada dengan yang sedikit. Itu lebih membahagiakan. Kadang-kadang duduk dekat rumah celebrate birthday, tak dapat pergi restoran mahal, dekat rumah kek kecil je, kek kecil cukup-cukup nama dia je. Happy birthday je, baby day, baby day adik je, sebab nama dia panjang, adik je. Happy birthday tu you pop, benda tu memory tu kekal sepanjang zaman. Pergi besar-besar pun ramai-ramai pop gelak-gelak, tak ingat apa benda yang best sangat kat function tu, tak ada pun kadang kan. Itu sebenarnya . Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jua. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, saman kolik mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik PRBSN hari ini menjemput, rasa nak junjung.